Oke. Okay. Ya baiklah, pertama-tama Umbarut awali bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di depan udah kompak jawaban salamnya, yang di belakang kurang kompak ya. Yang kompak dong, yang semangat ya. Nanti yang jawab salam insya Allah masuk surga. Amin. Yang tidak jawab salam masuk? Masuk neraka jangan. Masuk rumahnya Dede Trista dan insya Allah masuk surga. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Alhamdulillah udah kompak ya. Dibakar semangatnya ya. Sapa lagi nih? Sapa lagi? Selamat pagi adik-adik. Kurang lengkap. Nanti kalau Badut ngomong selamat pagi adik-adik, jawabnya selamat pagi Badut ya. Ada Badutnya Bu ya. Ada Badutnya. Lagi-lagi ya. Selamat pagi semuanya. Khusus yang di belakang ngomongnya selamat pagi Badut katanya. Tadi Badut. Jangan Badut tapi Ubat. Oke, sebelah sini nih, siapa lagi? Yang di belakang jawab ya. Selamat pagi semuanya. Terus yang di belakang ngomongnya Kadut katanya. Jangan Kadut tapi Badut iya. Nah, sebelumnya adik-adik jangan takut Badut. Jangan takut Badut. Badut itu aslinya oncom katanya. Tadi oncom. Bukan oncom. Badut itu aslinya orang gila. Bukan orang gila, orang sawah. Orang ganteng ya. Teman-teman, sekarang hari apa? Siapa yang tahu sekarang hari apa? Hari Minggu. Malam Jumat. Malam Jumat. Salah. Kalau hari Minggu malam Senin. Tanggal berapa sekarang? Ayo Bu, tanggal berapa Bu? Tanggal 25 pinter. Bulan apa Bu? Bulan 3 tahun berapa? 2018 bukan tahun gajah, katanya. Ya, hari ini hari Minggu tanggal 25 bulan 3 tahun 2018. Nih, mau tanya Badutnya ya, mau tanya. Sekarang hari ulang tahunnya siapa? Tristan itu nama panggilannya siapa? Nama lengkapnya Tristan? Oh, iya. Iya, ulang tahunnya tanggal 19 kata mamahnya. Sekarang hanya tasya kurbini imam ya. Hanya syukurannya aja ya. Ulang tahun kemarin ya, ulang tahunnya tanggal 19. Cuman karena liburnya tanggal 25, jadi bertepatan dengan hari libur mamahnya dan papahnya. Iya. Mau tanya ya? Iya. Teman-teman, sekarang hari ulang tahunnya Tristan yang keberapa? Yang kedua ya, jarinya angkat tinggi-tinggi dua ya. Karena hari ini hari ulang tahun Tristan yang kedua. Yuk kita berhitung yuk. Hitung. Satu, dua. Dua apa? Dua minggu. Dua berapa? Dua kilo. Iya, dua tahun. Sini dong. Tristannya ke depan, Tristannya sini. Tristannya dong. Yang mana Dede Tristan, yang mana? Ayo. Depan Pak, gendong Pak, gendong Pak, depan Pak, pengen tahu aja. Iya, gendong. Oh, enggak. Omnya sini Om, Bobonya sini. Bobonya ke sini, kita berdiri ya. Iya. Yang mana ayo? Yang mana namanya Dede Tristan? Kalau memang begitu, coba tunjuk yang mana? Yang mana Dede Tristan? Yang mana Bu? Yang digendong pakai baju warna apa? Ganteng gak? Mirip siapa? Ya, papanya ganteng dong. Papanya ganteng, Tristannya ganteng. Yang mana papanya? Pak,
Ya mana papanya? Oh ya papanya Tristan. Papanya Tristan. Papanya bukan. Oh iya salah. Sini Pak, sini Pak. Sini. Iya. Oh kakeknya. Ini siapanya? Kakaknya. Kakaknya alhamdulillah Saliman dulu ya. Ganteng-ganteng semua ya. Oke nih. Umrut mau tanya nih sambil menunggu ya. Sebelum bagi-bagi hadiah ya, sama-sama kita ngucapin selamat ulang tahun buat Tristan. Ikuti Umpa Dut ya. Ini hadiahnya ada coklat Changking Bieber. Apa coklat apa bu? Oh iya, duplikatnya. Hadiahnya nanti ada tiket liburan jalan-jalan ke kolam renang selama seminggu gratis bu. Tapi bayar sendiri. Ada lagi nanti tiket menginap gratis 3 hari 3 malam di kandang ayam. Iya. Bapaknya boleh beli, Pak? Oh, enggak apa-apa. Ikuti ya sama-sama ya. Kita ngucapin selamat ulang tahun buat Tristan. Sama ikuti yuk. Sama-sama yuk. Selamat ulang tahun Tristan. Selamat ulang tahun Tristan. Selamat ulang tahun Tristan, semoga panjang umur. Sama-sama dong ikuti ya semuanya ya. Nanti yang paling keras suaranya kasih hadiah. Sama-sama ikuti yuk semuanya. Ikuti Umpa Dut yuk. Selamat ulang tahun Tristan. Selamat ulang tahun Tristan. Selamat ulang tahun Tristan, semoga panjang umur. Kalau kau suka hati panggil Tristan. Kalau kau teman Tristan panggil Tristan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati panggil Tristan. Yang keras Tristan. Kurang keras Tristan. Lebih keras Tristan. Keras lagi, pelan-pelan, lebih pelan, pelan lagi, bisik-bisik, eh bisik-bisik ada suaranya. Kalau kau sayang Tristan panggil Tristan, kalau kau teman Tristan panggil Tristan, kalau kau sayang Tristan, mari kita lakukan. Kalau kau sayang Tristan panggil Tristan. Yang keras Tristan. Kurang keras Tristan. Lebih keras Tristan. Keras lagi Tristan. Dalam hati di dalam hati ya ada suaranya. Oke okay. Ya kalau Om Badut mau bagi-bagi hadiah, mau tanya nih siapa hari ini mau hadiah, bilang aku ya atau saya ya, siapa yang mau hadiah satu. Siapa yang mau hadiah dua? Siapa yang mau hadiah tiga? Siapa yang tidak mau hadiah? Katanya mau hadiah. Nah sekarang Om Badut mau cari tiga anak pintar nih. Anak pintar itu anak yang gak malu-malu. Anak yang berani maju ke depan. Nanti yang dipanggil sama Tristan maju ke depan. Kasih hadiah sama Om Badut. Tristan, Tristan udah bisa ngomong belum ya? Tristan, panggil temennya tiga anak yang mana ya sebutin? Nanti yang dipanggil sama kakak Tristan maju ke depan ya. Nih temennya nih teman. Oh temennya Tristan, kameramen ada wartawan dari Majalengka TV ya. Oke. Kalau gak mau, Faiz mana Faiz? Ke depan Faiz. Ya, ke depan Faiz. Ya, panggil dong ke depan, kasih hadiah sama Om Badut. Faiz anak pintar ya. Anak pintar itu anak yang gak malu-malu, anak yang berani maju ke depan. Mana Faiz tadi Faiz mana? Ke depan, ada gak Faiznya? Oh iya Faiznya di belakang. Faiz ke depan. Siapa lagi kak? Panjuka. Teteh Salsa mana? Teteh Salsa ke depan dulu dong. Iya Teteh Salsa ke depan dulu ya. Anak pintar. Satu lagi ayah saya. Yuk maju ke depan. Iya ini dia. Tiga anak pintar.
Anak pintar itu anak yang gak malu-malu, anak yang berani maju ke depan. Ayo Pak Is ini. Oke, baris ya. Sini lah ya. Di sini. Di belakang membadut. Di belakang membadut. Sini, itu sama. Ah, di sini. Oke. Mau tanya nih umbadutnya nih. Satu persatu ya. Tanya dulu. Namanya siapa? Pinter, sini. Baris dong, mau tanya umbadutnya nih. Sini, Faiz. Udah sekolah belum? Udah. Sekolah apa? Udah sekolah belum? Belum sekolah, Bu ya. Oke, mau tanya nih umbadutnya. Baris ya. Mau tanya, sekarang siapa yang ulang tahun? Sekarang siapa yang ulang tahun? Iya, Tristan. Sini ya. Sini gak apa-apa. Ikuti umbadut. Yuk, ikuti umbadut ya. Panggil nama Tristan kayak gini, ikuti. Tristan. Ya, yang panjang ya. Nanti yang paling panjang suaranya kasih hadiah sama Om Badut. Siap ya. Satu, dua, tiga, mulai. Tristan, sok. Tarik deh. Tristan. Iya, anak pintar ya. Karena udah berani maju ke depan, kasih hadiah sama Om Badut. Mama dulu ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih atas hadiahnya. Saliman dulu ya. Teman-teman, di depan ada berapa peserta? Ada dua. Oh, ada Ibu RT Saliman dulu. Sama Pak RW. Iya. Sekarang panggil Mama Tristan. Dede Tristan. Gak apa-apa ya. Karena udah berani maju ke depan, kasih ada sama Om. Selamat ulang tahun. Rajin ngompol. Salima sama Om Badut dulu. Iya, Salima sama Tisan dulu. Iya, anak pintar sama-sama kakaknya Tisan. Sama Bibi, sama kakaknya. Iya, anak pintar ya. Anak yang berani maju ke depan. Di hadiahnya. Oke. Itu lagi ya. Tinggal satu peserta. Faiz. Sini Faiz. Isan. Iya, anak pintar. Selamat ulang tahun. Isan. Terima kasih. Nah, lagi. Ada si Yaha. Iya, ya. Saya anak pintar. Sayang mama. Sayang papa. Sayang kambing. Sayang. Kok disayang? Tidak boleh. Kalau kambing jangan bisa. Kalau sayang kambing nanti tidurnya sama kambing dong. Sayang papa. Ya, ini hadiahnya. Silakan duduk lagi. Saliman dulu sama Tristan, enggak apa-apa ya. Iya, Saliman dulu. Iya, nah, mau kasih contoh, Du. Ingat ini baru contoh.
baru permula. Yang paling keras bilang aku dapat hadiah li. Ya nih, siapa yang mau hadiah? Sambil angkat tinggi-tinggi tangannya, siapa yang mau hadiah? Kurang keras, siapa yang mau hadiah? Iya, yang pakai baju warna pink ke depan dulu. Ya, yang satunya lagi, berdua. Satu lagi, siapa yang mau hadiah? Satu lagi. Ini ke depan dulu. Iya, anak pintar ya. Anak pintar itu anak yang gak malu-malu, anak yang berani maju ke depan. Baris dulu ya, baris. Tanya dulu Umar Rusnani, namanya siapa? Dia. Dia udah sekolah belum? Udah. Kelas berapa? 4. Kelas 4 SD, SMP, SDawat, apa SDoger? SD. Oh SD, katanya sekolah dangdut. Namanya siapa? Alona. Kesini sama siapa? Mamanya yang mana? Mamanya pakai baju warna apa? Biru. Mamanya cantik enggak? Pink. Namanya siapa? Pinter. Ini dia anak sehat ya. Anak yang susah makan. Dia susah makan. Tanya nih. Suka makan sate enggak? Suka makan sate? Suka makan sate? Ka, Bu. Kalau sate sebelum dimakan diapain dulu, Bu? Dibakar. Sebelum dibakar diapain dulu? Tusuk ya. Ikuti Umar Rusnani ngomong. Satu. Berapa? Satu. Sate. Tujuh. Tusuk. Satu sate. Tujuh tusuk. Oke, pegang mic-nya yang keras 3 kali ya. Satu sate, tujuh tusuk. Satu sate, tujuh tusuk. Satu sate, tujuh tusuk. Sate ya, yang gede nih harus bisa nih. Awas kalau nggak bisa. Satu sate, tujuh tusuk. Satu sate, tujuh tusuk. Satu sate tujuh tusuk. Satu sate tujuh tusuk. Lagi terus. Satu sate tujuh tusuk. Buat anak pintar. Nih hadiahnya. Oke. Terima lagi ya. Satu sate tujuh tusuk. Ya salam. Satu sate tujuh tusuk. 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 Pintar, anak pintar ya, udah berani maju ke depan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Siapa? Terima kasih. Atas hadiahnya. Iya, saya mandul sama Tristan dong. Sama Tristan saliman dulu. Iya, Tristan saliman dulu. Iya. Iya. Pakai elu. Gua. Pakai ini. Iya. Oke, ini hadiahnya. Lagi. Siap ya. Satu sate tujuh tusuk. Satu sate tujuh tusuk. Iya lagi terus. Satu sate tujuh tusuk. Satu sate tujuh tusuk. Karena udah berani maju ke dep. Silakan duduk lagi. Nah, oke. Okay. Yuk. Ya baiklah hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia. Di antara ulang tahunnya Trista, sekarang Om Badut mau berkarya, berkreasi, mau main sulap nih. Teman-teman mau lihat sulap enggak? Oh. Ya kalau mau lihat sulap, duduk yang rapi. Yang rapi ya. Nah. Sebelum main sulap, nonton sulap syaratnya ada 3. Yang pertama, mata melotot, jangan berkedip. Ya.
Yang kedua, baca mantra. Yang ketiga, tidak boleh bengong ya. Tidak boleh bengong. Om Badut punya dua buah tongkat ya. Nah, tongkat sulap. Terpisah tongkatnya, tapi punya keajaiban. Baik, menarik. Ikut tuh, Badut ya. Simsalabim. Simsalabim. Abrakadabra. 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 Tongkatnya tarik menarik. Tepuk tangan dong. Pakai kuping. Tadi aku. Tuh, dua, tiga. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Masih banyak, Sul. Tidak apa namanya. Tali ya. Ikuti. Simsalabim. Simsalabim. Abrakadabra. Abrakadabra. Hai tali. Hai tali. Berubah. Berubah. Jadi tongkat. Jadi tongkat. Iya. Tepuk tangan dong. Lagi ya, ikuti ya. Simsalabim. Simsalabim. Abrakadabra. Abrakadabra. Hai tali. Hai tali. Berubah. Berubah. Jadi linggis. Jadi linggis. Tepuk tangan dong. Iya. Adek-adek tahu nggak Deddy Kobuser? Tahu ya, nih, Om Badut mau main sulap seperti Deddy Kobuser. Ini apa namanya? Sendok ya, ikuti. Eh, sendok. Minta bengkok. 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 Bengkok enggak. Lagi ya. Eh, sendok. Minta bengkok. Bengkok. Bengkok, 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 bengkok. Iya, tepuk tangan dulu dong. Iya. Kemudian, sendok yang bengkok lurus lagi. Keras. Hai, sendok. Kita lurus. Yuk. Lagi ya, keras. Hai, sendok. Lurus. Nah, digaruk ya, sekarang ya. Satu, dua, tiga. Iya, tepuk tangan lagi dong. Sekarang gini ya, lihat Om Badut ya, lihat Om Badut. Look at me. Look my hand together. Kali batu ya. Sip. Salabim jadi apa? Krok, krok, krok. Krok, yuk, 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 yuk. Ah, kurang keras tuh, masih ada tepuk tangannya. Oke, Bapak yang keras sih, Pak. Sip. Salabim jadi apa? Coba, coba, coba. Oh, masih ada kurang keras. Tolong dibantu ya teman-teman ya, semuanya tiup. Dibantu ya, tolong dibantu ya. Sip. Salabim jadi apa? Oh. Ah. Jangan kaget penonton, jangan panik. Sekarang periksa saku masing-masing. Sapu tangannya masuk saku. Ayo Bu, dipegang periksa dulu. Ada ke saku. Penonton. Oh, ada tuh yang pakai baju warna hitam sini ke depan. Iya, ada sapu tangannya. Ada sapu tangan. Ya, depan depan dulu. Depan depan. Ada sapu tangannya ada. Iya, depan. Iya, depan. Ada Bu, ada Bu, ada. Yuk, ke tangan dulu. Ya, iya sapu tangannya masuk kantong ya.
Tarik ke belakang. Iya. Ada nggak di kantong? Di depan. Sebelah kanan, kiri, kiri. Ditang lagi. Ada, Bu. Iya. Oh, ternyata sapu tangannya ada di bawah ketek. Sini. Oh, sebelah kiri di bawah ketek masuk. Oh, di bawah baju. Bu, jangan kaget, Bu, ya. Sapu tangannya masuk kuping, Bu. Ya, ada warna merah, Bu, ya. Tolong dibantu, ya. Biar keluar. Ya, nanti kalau tidak keluar, masuk rumah sakit. Ikuti, ya. Om Badut. Tolong. Sapu tangannya dikeluarkan dari kuping anak ini. Iya. Kaget. Sekarang sapu tangannya masuk ke kanan, keluar kuping kiri, ya. Ya, Bu. Nanti kalau ada angin tuh masuk. Ada angin belum? Belum, ya. Yuk dibantu, yuk, bilang terus itu. Terus. 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 Lihat, ya. Ada kuping kiri tuh. Ada, ya. Merem lagi, merem, merem. Tahan dulu. Tep. Iya. Iya, itu lagi. Kalau sapu tangannya masuk kuping kiri, keluar lubang hidung. Yuk dibantu, bilang terus itu. Terus. Sapu tangannya udah masuk mulut, nanti batuk. Gak apa-apa, ya. Oke, sapu tangannya biar keluarnya keras, pakai corong, pakai corong. Sapu tangannya dong buat anak pintar. Tanya dulu Om Badutnya nih. Namanya siapa? Randy. Randy? Randy karena udah berani maju ke depan kasih hadiah sama Om Badut. Randy mau hadiah enggak? Mau. Hadiahnya mau yang gede apa yang kecil? Gede. Hadiahnya yang gede apa yang besar? Besar. Ikuti Om Badut, ya. Kiri tangannya. Mata melotot. Melotot. Merem. Melotot. Merem. Om Badut, saya mau hadiah yang lebih besar. Tolong teman-teman dihitung tiga kali. Mata merem, awas jangan ngintip merem. Ini kejutan, ya, merem. Awas kalau ngintip gugur. Hitung yuk. 1, 2, 3. Dibuka hadiahnya. Iya. Katanya hadiahnya mau yang gede. Hadiahnya yang gede apa yang kecil? Kecil. Kecil? Oke, ikuti lagi. Iya. Tangannya ke depan. Hidungnya gede. Mata melotot. Merem. Melotot. Merem. Melotot. Merem. Jangan ngintip sambil ngomong. Awas. Kalau ngintip, buku. Om Badut. Om Badut. Saya. Mau. Hadiah. Yang lebih. Kecil. Tahan. Itu. 1. 2. Ini hadiahnya buat anak pintar. Selamat ulang tahun. Siapa? Gak tahu. Masa gak tahu? Namanya siapa? Tristan. Selamat ulang tahun. Tristan. Terima kasih. Hadiahnya. Buat ibu pintar. Ibu pintar, anak pintar. Iya, anak pintar itu anak yang berani maju ke depan. Iya.
Siapa hari ini mau hadiah? Ini apa, Mbak? Biar pipis lah. Ah, iya. Kasta dulu ya. Kasta dulu ya. Iya. Nah, buat ibu-ibu yang pegang kupon, nanti kuponnya pegang masing-masing dulu. Nanti ada hadiah door prize dari mamanya Tristan. Hadiah utamanya kasur. Iya, spring bed. Tepuk tangan dulu dong. Ini spesial nih, yang ada kuponnya. Nanti terakhir ya, habis acara boleh tuker dengan kupon. Kasih hadiah. Iya. Oh iya, dipanggil ya. Kalau selesai. Nah, umurut masih banyak hadiah nih. Coba tebak ya. Siapa hari ini mau hadiah? Mau tanya nih. Adek-adek kesini udah pada mandi belum? Udah ya, tentu dong. Siapa hari ini yang udah mandi? Yang keras ya. Siapa hari ini yang belum mandi? Iya, udah mandi semua ya? Mau tanya nih, teman-teman kalau mandi pakai apa? Sabun. Oh, mandinya pakai sabun. Yang di belakang anak pintar. Ini hadiahnya. Ini hadiahnya. Salah, kok mandinya pakai sabun? Kalau mandi pakai sabun, sabunnya gosok-gosok, badannya lengket dong. Kalau mandi harus pakai air. Lalu pakai sabun. Pakai sabun. Siapa yang mandinya pakai sabun mandi? Yang keras dong bilang saya. Siapa yang mandinya pakai sabun wangi? Saya. Kurang keras, hadiahnya 3 nih. Siapa yang mandinya pakai sabun colek? Mandinya pakai sabun colek. Tidak boleh. Kalau mandi jangan pakai sabun colek. Sabun colek buat cuci pi, buat cuci bak, buat cuci rambut. Cuci rambut pakai sabun colek. Tidak boleh nih. Ya, kalau habis mandi biasanya gosok gigi. Kalau gosok gigi pakai apa? Pakai apa, Bu? Pakai odol. Pakai odol, depan dulu pakai odol. Ini anak pintar. Gosok gigi pakai odol. Ini hadiahnya. Ya, salah. Kok pakai odol? Kalau pakai odol, protot gosok-gosok gak bersih dong. Iya, kalau gosok gigi harus pakai sikat gigi. Lalu pakai pakai odol. Siapa yang sikat giginya pakai obeng? Hei, pakai obeng. Siapa yang sikat giginya pakai sikat gigi? Jangan tangguh-tangguh bilang saya. Siapa yang sikat giginya pakai sikat wesek? Hei, pakai sikat wesek. Kalau sikat wesek jangan buat gosok gigi. Kalau sikat wesek buat gosok wesek. Nah, Om Badut mau turun dulu ya. Mau bagi-bagi hadiahnya di bawah dulu.